Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hasan Asari di Muria Channel. Waduh, itu ada yang beringas. Bertepatan di, wah ini ada sap. Bertepatan di hari, tanggal 28 Februari. Wush, mantep, gila, sapi limosin ini mantep banget. Limosin cross teman-teman. Limosin cross keren. Bobot pinten Pak ini Bapak? 618. Iya. Yeah. Istimewa ya. 618. Sapi limosin teman-teman. Wah, lebar banget. Tebel banget. Ini apakah Mas Muk ini? Mana Mas Muk? Loh, itu beliaunya Mas Muk. Piye Muk mau Muk? Bobote mantep Muk. Burung regane urung ngerti. Nah 30.500. Mas Bu Nyang. Burung. Akhir dieksekusi ya bari iki ya. Bari eksekusi mati. Lah acan tuh kan jagal ndak eksekusi ya awakmu. Mintanya tadi 30.500 teman-teman. Mintanya 30.500. Oke nanti kita lihat keseruannya ini apakah Mas Muk. Apakah Mas Muk ini menawar nanti kita lihat keseruannya ya. Ini biar ditimbang. Terlebih dahulu ada 3 ekor tadi kayaknya. Yang satu itu itu sama ini belum diturunkan ini. Oke tunggu aja. Ini di Pasar Hewan Kliwonan Kudus. Ora tau muda. Aku piro aku? Ini sapi berikutnya ini mau ditimbang. Ini sedikit kecil. Bagusan tadi teman-teman. Ayo. Naik nak. Lima satu. Tuh, tapi mantep mau Pak De. Guanteng mau mantep mau ya. Enggak mau keluar. Ini bobotnya 51.510. Oke, ini kita lihat bagaimana ini aksinya Mas Muk. Kira-kira ini simboknya yang di Mas Muk. Oh, waduh, dobri Pak. Ini yang tadi bobotnya 500 berapa ini? 18. 55. 61 ini. 61 yang 500 di mau. Tembo iki mau. Di. Iki sing nampa Pak Manto. Di sing 5 mau. 5. Di 5. Yang biasa kok. Iki 61. Pak, buka pinten Pak ini, Pak? Buka harga berapa ini? Buka harga berapa? Oh, rawan cok-cok ini langsung anu. Rawan cuci. Rawan. Ini yang pertama. Ya iya, eh. Mau berat? Terus gak terlalu jeluk ya?
sapinya ganteng temen, kepalanya gede. Buka di bawah berapa mantap? 35 ratus. Iki? Telung puluh lima ratus hari ini. Mau hari ini muk? Mantap ini, bulat. Ini apakah ada yang nawar ya? Kita tunggu aja teman-teman, nanti keseruannya nih. Ini Mas Muk ini nawar yang kecil. Itu juga ada apa Pak Haji Gosek? Ini gimana ini nanti? Kita lihat keseruannya. Ini ya teman-teman, penampakannya seperti ini. Ini mintanya 30.500. Limousine cross. Bodi-bodinya seperti ini, panjang. Kaki-kakinya juga oke, lumayan oke teman-teman. Mantap. Bodinya juga panjang, kepalanya gede, sapinya pun juga sehat. Itu ku siapa mau? Ini tiga itu kumuk, Irahi. Ini dan akhirnya dibeli Mas Muk teman-teman. Dibeli Mas Muk. Diam-diam tahu orangnya yang mana ini. Dibeli Mas Muk ini. Wah. Gede ini. Tadi mintanya 30.500. Dengan sepil sapi limousine cross. Ya dibeli Mas Muk jagal dari kota Kudus, desa Bacin teman-teman. Yang biasanya saya sepil di kandangnya. Lah gak mau naik. 30.500, wah licin. Bisa mencolok barang yuk. Entah lo remuk berarti? Telu? Oh, melu ikut barang ya? Dapat 3 ekor Mas Muk. Ini tadi bobotnya 610 apa berapa ya? Bobotnya 610. Mantep ini, bulat banget. Diam-diam membeli ini Mas Muk. Tapi transaksinya saya nggak tahu. Dan pasarnya udah mulai sepi teman-teman. Oke, cukup sekian ya informasi di pagi hari ini. Kiranya ada tutur kata yang salah saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.